Iya, jadi saya mau curhat, Mbak. Iya. Saya baru putus sama pacar saya gitu. Ini sakit ya? Agak-agak sakit-sakit geli enak gitu sih, Mbak. Aku tuh sebenarnya kalau dipijitin kaki biasanya geli, tapi ini nggak tahu nggak. Biasanya kayak geli banget sampai nggak bisa. Belum move on dari Ovi ya, dari Ovi biasa aja di postingannya. Kepo. Kemarin aku ngebedain banget rasanya tau, kayak misalnya ya, kan orang lagi galau nih. Di situ namanya orang galau kan susah tidur dengan berbagai macam rasa yang dirasain. Tapi kemarin tuh akhirnya yang terakhir aku ngamer itu aku kesel kan. Kayak adalah hal yang bikin aku kesel di malam itu. Jadi aku asal-asalan aja langsung kayak beli amer gitu di toko. Beli amer gold. Terus udah kan beli. Terus habis itu dengan harapan dengan ini semoga gue lupa, semoga gue tidur gitu. Ya udah, akhirnya minum malah jadi kesel, malah jadi marah-marah sendiri. Habis itu tidur bentar, terus malah kebangun lagi. Udah kebangun malah gak bisa tidur lagi. Terus malah badannya sakit semua. Malah tambah kepikiran masalahnya 10 kali lipat gitu-gitu. Jadi kayak semu banget dah pokoknya. Terus besokannya aku langsung kan malamnya misalnya kayak ya beribadah lah gitu, apa tahajud gitu-gitu. Jauh lebih tenang tidurnya. Nih aku semalam tidur kayak jam 2:30. Terus abis itu zikir-zikir segala macam. Terus sekarang bisa bangun jam 10 tuh bisa gitu. Biasanya tidurnya tuh kebangun sejam sekali. Ini kayak ya lumayan lah, bisa 5 jam gak kebangun. Jadi kayak gitu. Walaupun besoknya sholat, sholatnya gak diterima lo 40 hari. Iya aku tahu emang. Cuman abisnya gimana ya, daripada gak sama sekali. Aku tuh kemarin soalnya lagi ini banget, lagi kayak apa sih, lagi impulsif, lagi sebel banget, lagi kesel banget, lagi marah banget segala macem. Cuman juga kayak udahlah, gak usah kayak gitu-gitu lagi. Karena aku bener-bener boring banget kan selama di Malang ini syuting. Kamarnya cuman gini doang. Terus abis itu aku gak bisa pergi kemana-mana juga. Aku gak ngobrol sama siapa-siapa juga. Aku lebih milih di kamar aja. Jadi kayak berkali-kali lipat overthinkingnya gitu loh. Jadi kayak mau nyari pelarian di malam itu agar bisa tidur. Taunya malah tambah-tambah. Jadi jangan dicontoh. Jadi mendingan kalau galau ngumpul sama temen, curhat sama orang, atau ibadah tuh udah paling bener. Gitu guys. Udah lama banget sih gak ketemu Iki. Kapan terakhir ketemu Iki itu? Kalau gak salah waktu bikin konten bareng sebelum aku berangkat ke Solo 3 mingguan yang lalu lah. Gimana kok bisa sama Ovi lagi? Siapa yang bilang aku sama Ovi lagi? Enggak kok. Aku sama Ovi tuh memang temenan. Kita sahabat, aku selama ini paling deket, paling ngobrol, paling cocok sama Ovi dalam hal apapun. Makanya walaupun kemarin kita udah putus, tapi kita tetap berhubungan baik, tetap jadi teman segala macam gitu. Dan kalau sekarang, kenapa kemarin aku ngepost kayak gitu? Karena aku pengen aja ngepost. Karena aku tidak mau membohongi perasaan aku sendiri. Kalau misalnya aku emang masih sayang sama dia, kalau misalnya aku masih mau sama dia gitu, aku tidak mau membohongi perasaan itu. Jadi kayak udah. Iya, jadi saya mau curhat, Mbak. Iya. Saya baru putus sama pacar saya gitu. Dua tahun pacaran. Iya. Mbak, waktu nikah sama suaminya itu Mbak cocok gak sebenarnya sifatnya? Nikahnya karena apa? Karena sayang apa karena apa disuruh apa gimana? Oh enggak, apa dapat sendiri ya. Waktu itu belum dapat bapaknya, pernah tunangan sih, pernah menikah juga sih. Oh gitu. Iya. Oh ya, keren nih. Kok terus ke orang Madura, Mbak? Oh, kamu orang Madura. Iya. Oh, jadi
orang Madura tuh masih kecil udah nikahin. Oh, jadi mbaknya dulu sempat dinikahin, terus habis itu terus gak jadi. Enggak jadi, tapi tunangan doang, belum nikah. Udah nikah. Oh, udah. Tapi enggak jadi. Kenapa, habis Mbak? Nikah itu? Kenapa? Enggak. Mau aku kan aku masih SMP kelas 1 itu. Suaminya waktu itu yang dijodohin berapa umurnya? Udah umur 21. Oh, wow. Akhirnya dicerai. Cerai. Terus ketemu yang ini. Tunangan dulu. Ah. Habis itu tunangan. Tunangan sama suaminya yang sekarang? Bukan. Oh, beda lagi. Beda lagi. Wah, ini Mbak Nurul nih Anya Geraldine banget, guys. Dia ceranya tuh kayak masa lalunya banyak, tapi bukan berarti dia suka bermain-main sama laki-laki. Enggak kan, Mbak? Ya, emang kayak emang hidup begitu aja. Terus habis itu tunangannya gimana, Mbak? Tunangan. Terus aku gak mau kan, masih kecil kan. Gak mau ya orang tua itu. Oh, berarti emang udah disuruh nikah-nikah tuh dari dulu-dulu mulu. Sampai akhirnya ketemu sama suami yang sekarang, terus beneran Mbak yang mau itu. Iya, karena gini, aku gak mau orang Madura takut apa, nasibku gak enak gitu, hidupku gak enak gitu ya. Emang aku ada cari yang, suamiku kan sekolah, jadi aku kepingin punya suami yang kantoran gitu dulu. Oh. Oke, oke. Akhirnya aku pilih bapak ya, anak-anak ini. Oh, kenalnya di mana, Mbak? Surabaya. Lagi ngapain? Pas Agustusan, 17 Agustus. Ih, lucu, terus ngapain? Ikut lomba bareng? Apa gimana? Lomba karaoke. Ah, lucu banget. Lomba karaoke. Ya, waktu itu jumpain. Terus jadi kenalan, terus deket naksir. Iya, terus dia itu apa, ngasih es krim gitu, ngasih kue. Ah, lucu banget, ya Allah. Terus abis itu dari pacaran sampai nikah berapa lama prosesnya, Mbak? Ya, 3 tahunan. Oh, lama ya. Sempat ada putus-putusnya nggak? Apa nggak ada? Sempat. Kenapa tuh, Mbak? Suamiku ku apa, ambil orang tuanya suruh sama orang lain gitu ya, nggak mau sama aku karena aku janda lah. Oke, jadi orang tuanya waktu itu gak setuju ya? Iya. Tapi habis itu? Orang tua aku juga gak mau. Kenapa? Mertua aku tuh ada 9. Hah? Maksudnya? Mertua aku tuh kawin-kawinan. Hah? Gimana, Mbak? Mertua aku tuh punya istri 9. Oh, berarti orang tua bapaknya Mbak itu? Iya. Oh. Mertua aku tuh punya istri 9. Jadi orang tua aku gak mau. Orang tua. Berarti dari dua keluarga itu dua-duanya udah pada nggak mau tuh. Gak mau. Dua-duanya nggak mau. Aku nggak boleh jumpa, apa nggak boleh ketemu ambek suamiku ya, ambek bapak itu. Sedih. Ditaruh di Madura, aku taruh di desa sana. Terus gimana caranya terus bisa kan ketemu lagi? Suamiku kan seneng, jadi kesana nyamperin ke Madura. Oh. Terus habis itu nih? Nyamperin ke Madura sama RT/RW-nya tuh nggak boleh. Ya. Ih, banyak banget ternyata ada yang tantangan percintaannya tuh lebih berat dari gue ya, guys. Gue sangat-sangat merasa inspired, sumpah. Terus, Mbak, abis itu, Mbak? Terus denger bapakku datang. Terus kan mertuaku tentara. Bapak suamiku ku tentara ya. Katai mertuaku, kalau enggak mau kamu saya tembak gitu. Kalau enggak mau apa? Kalau bapakku gak setuju, suruh bapak lari, kalau kamu gak mau dibawa lari sama ketembak, kata gini. Akhirnya mertuanya Mbak yang tentara itu nyuruh akhirnya Mbak mau, buat nih. Soalnya, kenapa? Tiba-tiba mau? Itu kan gini, gimana ya pak ya, pokoknya sampai iki gitu. Oh, maksudnya berarti suaminya Mbak tuh pokoknya maunya sama Mbak aja gitu. Tetap memperjuangkan walaupun orang tuanya nggak setuju, walaupun sama-sama orang tua setuju, iya sama-sama nggak setuju, walaupun perempuannya masa lalunya pernah bersama laki-laki gitu, maksudnya udah pernah menikah, iya bahkan udah status janda, tapi suaminya Mbak masih bujang ya waktu itu ya, nerima. Ya Allah, lucu banget, aku merasa sangat-sangat terinspired. Abis itu sampai sekarang udah nikah bahagia udah? Alhamdulillah laki ya. Alhamdulillah. Akhirnya mertua aku bisa ngasih anak laki. Walaupun aku jadi menantu ya, mertua aku gak suka. Terus? Terus aku ngasih anak
laki-laki, anak pertama laki-laki, langsung seneng wis. Oh. Langsung dikit-dikit ini cucu aku. Karena ngasih anak laki-laki, yang lain nggak bisa ngasih anak laki-laki emang. Iya, yang disayang tuh kan bapak ini. Gitu. Saudaranya cewek-cewek. Oh gitu guys. Jadi inspirasi buat gue adalah mungkin seberapapun beratnya keadaan sekarang, pasti masih ada harapan. Kalau emang cinta, gak bakal kemana ya mbak ya. Iya. Hari ini keringanan. Hari ini keuntunganku adalah pijit plus plus. Karena selain dipijitin, tapi dikasih plus plus cerita hidup juga guys. Yang tentang aku yang lagi galau ini, jadi bisa menyemangati aku. Ada ganin kekuk mantep. Nah makanya inilah yang aku bilang, kalau lagi galau tuh banyakin ngobrol sama orang. Sumpah ya, aku tuh kalau kayak galau gini malah nggak begitu banyak cerita ke temen, karena kalau menurut aku ke temen itu aku hanya bisa ngasih tahu ceritaku aja, tapi aku nggak bisa dapet cerita balik dari mereka, karena aku tahu mereka mungkin pengalamannya belum sejauh itu tentang hidup karena masih di umur aku juga kan. Tapi aku sering banget kayak misalnya kayak gini sama Mbak Nurul, kan ini stranger jatuhnya, kita kan baru ketemu ya Mbak, baru kenal stranger, terus habis itu ngobrol, emang hidupnya tuh gimana Mbak, dulunya gimana, bla bla bla. Nah kalau nggak kemarin-kemarin aku adalah misalnya kayak curhat, nggak curhat juga sih, cuman kayak ngobrol-ngobrol tentang percintaan aku, terus percintaannya dia gitu, misalnya sama kru di film kayak gitu-gitu. Dan ceritanya tuh bener-bener gak ada yang gampang. Susah semua gitu percintaannya ya, maksudnya bukan susah secara finansial, enggak, susah ada cobaan di hubungan, misalnya istrinya gimana, terus dulu suaminya gimana, kayak gitu-gitu tuh kayak jadi menginspirasi banget gitu loh, kayak membuat aku buat kayak ya lu jangan nyerah lahnya, masa lu begini doang nyerah sih gitu guys. Kayak kalau emang sayang ya udah coba aja, karena ada 1001 cara untuk dicoba. Berarti ada niat balikan sama mantan dong? Insya Allah kalau diizinkan mau aku balik. Saya mau nikah. Bosan pacaran dulu. Dulu aku sama Ovi tuh kayak jalannya gak gampang lah buat sehingga deket atau sehingga suka atau apa gitu-gitu. Cuman kayak pada ujungnya ternyata kok kayaknya gimana gitu ya. Ibaratnya adalah hubungan yang aku didukung sama satu semesta ini, ya kalian tau lah, dari segala aspek bisa sangat-sangat gampang banget untuk ngejalanin semuanya dan lain-lain, tapi gak segampang itu juga, walaupun seperti terlihatnya gampang, karena gak tahu jodoh apa enggak gitu kan. Ngerti gak sih maksud gue? Lo gak ngerti ya? Ngerti gak? Kayak misalnya aku sama si A jalan untuk bareng sama dia tuh susah. Gimana caranya biar dia sayang sama aku tuh susah. Gimana caranya aku sayang sama dia tuh susah. Tapi gak tahu kenapa kita selalu bareng aja gitu. Dulu misalnya sama A, misalnya sama B. Mbak, hah? Tak kasih anu ya. Apa? Kalau ke mama sama masih sayang ya. Iya. Ingin kembali ya. Iya. Bapak. Apa? Sama kan sholat sih, di Fatihah tiap waktu. Insya Allah bisa balik. Al-Fatihahnya tuh pas kapannya mbak? Pas habis sholat. Oh iya mau iya. Doa iya. Itu. Oh jadi. Keluarga aku kan nggak mau sih, nggak mau, terus saya berusaha, saya cuma minta ya Allah saya fatihai mertua aku setiap hari. Akhirnya ya wis itu. Menantu yang semua, menantuku cuma iki gini. Menantu yang lain lewat. Gitu. Fatihai. Aduh jadi sedih. Saya lagi baper-bapernya soalnya mbak yeah. Saya lagi baper-bapernya banget. Jadi apa-apa lagi sedih-sedihan ini. Udah seminggu lah gitu. Hei. Cabang bayi ini. Kenapa? Dikatai. Cabang bayi? Iya, cabang saya belum... bayi kan cabang bayi. Kan bukan, maksudnya oh. Apa ya, sama gini. Saya fatihahnya cabang bayi si A gitu kan. Biar ingat sama aku terus kan gitu. Nah nanti situ kan bisa ingat terus sama-sama. Kalau coba satu bulan lah, sampai satu bulan, sampai satu minggu. Nah, teman main pas berdekat gitu ya teman di Fatihai. Udah bacanya baca Al-Fatihah aja mbak iya, apa? Al-Fatihah aja, pokoknya tiap waktu.
Saya sih seringnya saya zikirin gitu sih, paling sama ya doa, tapi doa pakai bahasa Indonesia gitu. Iya, apa Fatihah itu loh Mbak, setiap waktu pokoknya. Okay. Kamu ini datang. Gila, inspired banget nih gue hari ini, seneng banget libur diisi sama Mbak Nurul nih. Konseling, selain dipijat konseling. Aduh. Tidak aku ya, karena apa? Saudaranya semua nggak mau ya, sama si temanku. Curhat sampai nangis, terus aku ngomong Mbak, gini Mbak sama Fatihah, wes dibukti ya hari itu sama kirim Fatihah. Aku nak, aku bener Mbak Rul, nah itu apa? Makasih ya Mbak Rul, makasih dulurku seneng kabeh gitu. Saudara itu suka semua. Ya udah, ntar abis pijat sholat zuhur aku al-fatihahin deh. Sampai berapa kali Mbak? Satu kali. Oh, satu kali aja. Pokoknya setiap waktu sampai jangan lupa. Oke. Nonton lagi doa habis maghrib tuh ya. Habis maghrib. Sholat maghrib? Iya. Kalau sholat maghrib doa apa ya? Sungguh Mbak ya, suamiku lu mulai corona gak kerja. Anak aku banyak. Ayo apa? Ya Allah, aku cuma minta ke Gusti Allah, wis gitu ae. Anakku banyak ya, kok cari bisa setiap hari ini aku gitu ya. Wis alhamdulillah. Kok ono ae ada yang ngasih momongan ya. Ada yang manggil untuk pijet, terus pesan makanan loh.